Kita berada di lokasi waduk keliling. Oke, mantap. Dua ekor bangau sudah datang. Ini sangat cocok sekali perumahan para bangau putih itu. Cari makanannya pun mudah dia ini. Di waduk. Lili. Banyak bangau, guys. Pas sekali hidupnya ini, habitatnya ini. Tapi sangat sayangkan kurang bersih aja. Oke, guys. Ini pohon-pohon bakau istananya nih. Istananya bangau-bangau nih ya. Ini kan memang lokasinya sangat tepat untuk hidupnya bangau-bangau ini karena dia berada di burung, guys. Ya. Sarang burung bangau. Banyak lagi, guys, burung bangau. Bangau semua tuh, guys. Ini berkembang biak ya, di pohon bakau ini hidup habitat bangau putih. Dan sumber makanannya mudah di waduk nih, banyak sumber makanannya. Ini cocok sekali menjadi res ya, habitat bangau putih. Ini dia makanannya di waduk.
jadi istana mereka nih. Sangat cocok sekali pohon bakau ini menjadi tempat mereka tinggal karena ini berada tepat di waduk. Bangau semua. Berkembang biak. Mari kita keliling melihat waduk. Waduk Burung Bangau Putih. Waduk keliling. Dan sore hari biasanya banyak yang melakukan aktivitas olahraga. Saya lari-lari pagi di sini atau sore hari cocok nih. Jadi keliling ini aja udah. Ikan itu udang isi jelas. Teman-teman cocok untuk rekreasi, tapi airnya ini aja ratu kira-kira hujan. Lokasinya pas, mantap. Untuk penampungan air. Ini ketika musim panas, yes, kita memutari waduk keliling Kota Loksmawe.
guys. Demikian liputan pada hari ini. Ini waduk keliling yang berada di Kota Lok Semame. Ini keliling nih, putar jalan nih semua. Ini tempatnya mantap. Keramba. Itu tempat banyaknya keramba-keramba ini lagi dibuat tuh. Sebagai tempat keramba-keramba yang dibuat oleh masyarakat pesisir, biara lobster itu, lobster. Ini semua keramba-keramba itu keramba. Keramba untuk budidaya lobster, udang. Nah, ini sudah dikerjakan oleh masyarakat. Nah, ini sudah berjalan. Oke guys, nah, tuh. Ayo keramba. Ini budidaya udang lobster. Kita berada di ini waduk. Ini waduk, guys. Ini waduk.